Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la illa billahil aliyyil 'azhim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasula. Rabbana zidna 'ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma salli syukurna bi faidil imanik wa jamil tawakkul alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka nikmal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Ya mamarib masyayani yang berbahagia dan semoga dalam rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama malam hari ini kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala setelah libur kurang lebih 2 bulan. Lumayan juga ya, 2 bulan. Dan meskipun sudah lewat 2 bulan, semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan semoga berkah dari Ramadan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menjadi harapan dari ibadah kita di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Bagaimana kita terus berupaya untuk membenahi diri kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita sehingga kemudian setiap hari selalu ada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah juga inginkan walikul liwijhatun huma waliha fastabiqul khairat. Jadi kita posisikan yang terbaik sebagai hamba Allah dalam posisi kita sedang dalam perlombaan. Kita ingin mencapai mendapatkan posisi terbaik, posisi juara sehingga kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam hari ini tema kita adalah tentang doa wal qadar, korelasi antara doa dengan takdir. Ini perlu kita dalami agar kemudian kita semakin bersungguh-sungguh, semakin bersemangat, semakin optimis di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengangkat tema ini salah satu sebabnya karena ada beberapa pertanyaan dan pernyataan yang cukup masyhur di zaman beliau yaitu berkaitan dengan korelasi apakah doa itu bisa mengubah takdir. Apakah doa itu bermanfaat untuk memperbaiki takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita? Di antaranya disebutkan bahwa ada yang memiliki pemahaman begini. Annal mad'a bihi in kana qad qudira lam yakun buddun min wuqu'ihi. Jadi apa yang kita panjatkan, doa yang kita panjatkan, kalau misalnya Allah takdirkan itu tidak terjadi ya, maka dia tidak akan terjadi. In kana qad qadara lam yakun buddun min wuqu'i da'il abdu aw lam yatu. Jadi sehingga baik kita berdoa maupun enggak berdoa itu tidak ada pengaruhnya. Ini maksudnya ada yang punya pandangan seperti itu ya. Wa lam yakun qad qadir lam yakun.
Jadi kalau memang tidak Allah takdirkan itu terjadi, maka tidak akan terjadi meskipun kita berdoa. Jadi sawa'un sa'alahul 'abdu aw lam yas'al. Sama saja apakah hamba ini meminta apakah tidak, itu tidak punya pengaruh pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang punya pandangan begitu. Maka ini salah satu pembahasan untuk meluruskan bab ini, maksudnya bukan untuk mendukung tapi untuk meluruskan, untuk supaya apa namanya bisa memahami di mana letak kekeliruannya orang yang punya anggapan demikian. Fadhanna ta'ifatun sihhata hadza su'al. Bahkan ada segolongan orang yang sangat percaya bahwa pertanyaan itu adalah benar, ya. Sehingga akhirnya apa? Fatarakat du'a wa qul la fa'idah fihi. Sehingga kemudian mereka ini punya, mereka ini meninggalkan, tidak berdoa lagi. Karena apa? Dia mengatakan tidak ada gunanya berdoa, ya. Nah, inilah golongan orang yang karena kebodohannya dan karena kesesatannya, mereka ini tidak sadar kalau sedang kontradiksi, bertolak belakang antara apa yang diyakininya itu, ya, dengan apa yang sebenarnya ada di dalam agama kita ini, ya. Di mana letak kejanggalannya? Misalnya beliau ingat, beliau berikan penjelasannya supaya kita paham. Misalnya seseorang yang kenyang, ya, atau seorang yang tidak dahaga, yang dia itu tidak membutuhkan minum. Nah, apabila seseorang itu ditakdirkan untuk kenyang, ditakdirkan untuk tidak dahaga, tidak kehausan, ya, maka dia pasti akan terjadi baik dia makan atau tidak makan. Itulah logikanya kalau mengikuti cara tadi. Kalau mengikuti logikanya, doa sama tidak enggak ada gunanya, itu sama dengan kalau kita mengatakan kalau Allah takdirkan saya sekarang ini kenyang, ya, maka mau makan atau tidak itu enggak ada pengaruhnya. Begitulah letak keanehan, tapi mereka tidak menyadarinya seolah-olah itu sesuatu yang benar. Jadi itu contohnya. Misalnya contoh lainnya apa? Kalau misalnya Allah takdirkan kita itu punya anak, ya, maka mau berhubungan apakah tidak dengan istrinya, dia akan tetap punya anak. Karena apa? Gak ada pengaruhnya berhubungan itu bagi punya atau tidak punya anak. Itulah perbandingannya kalau ingin mengetahui betapa anehnya orang yang punya pendapat tidak ada pengaruh antara doa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata banyak juga yang mengikutinya, pendapat yang nyeleneh itu. Nah, maka kemudian bertanyakan, coba gimana komentarnya orang yang berakal, bahkan manusia secara umum saja, nggak perlu dalam-dalam ilmunya, ya. Kalau ada apa, orang punya pendapat doa itu tidak ada pengaruh dalam mengubah takdir itu, ya. Sebagaimana dibandingkan bagaimana orang yang mengatakan tidak ada pengaruhnya makan atau nggak makan, kalau takdirkan kenyang, ya udah kenyang otomatis, nggak ada pengaruhnya hubungan suami istri apa enggak, kalau takdirnya punya anak, ya punya anak, enggak ada pengaruhnya, enggak ada faedahnya. Nah, sedangkan beliau sampaikan balil hayawan al-bahim mafturun ala mubasharati asbab allati biha fi kiwamuhu wa hayatuhu. Padahal yang namanya binatang ternak saja, binatang pada umumnya, mereka ini ngambil sebab. Kalau misalnya dia lapar, dia makan. Dia berusaha untuk mencari makan, berusaha untuk mencari tempat minum di mana, mencari tempat yang ada mata airnya, sumber airnya. Begitulah nalurinya binatangnya. Dia menyadari butuhnya, dia itu berusaha. Harus ada upaya, harus ada ikhtiar.
Bagaimana kemudian manusia itu bisa mengatakan gak ada pengaruhnya ikhtiar atau sebab itu untuk terjadinya akibatnya? Maka sampai dikatakan oleh beliau, fal hayawanat aqal ba afham min haula illadzina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Maka orang yang punya pikiran gak ada pengaruhnya makan dan minum untuk kenyang tidaknya, itu berarti posisi dia itu jauh lebih cerdas, lebih paham binatang ternak daripada manusia. Bahkan balhum adallu sabina waliyadu billah. Inilah yang pernah terjadi di dalam sejarah panjang kaum muslimin sampai punya pandangan pikiran seperti itu. Ya, kita juga nggak tahu gimana kok sampai ada yang punya pikiran seperti itu, tapi itulah kenyataannya. Wa taqayasa ba'du maqal al-istighwal bi'tu'a min babi ta'abbudil mahad yusibullahu alita'ya min wari ayyakuna lahu ta'thirun fil matlub biwajihin. Bahkan di antara golongan mereka yang sok pintar mengatakan bahwa orang yang menyibukkan diri dalam doa, ya, itu betul-betul murni urusan ibadah mahdhah. Maksudnya orang yang berdoa akan mendapatkan pahala, tetapi sama sekali enggak ada hubungannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bisa berubah apakah tidak. Jadi enggak ada pengaruhnya. Doa itu semata-mata murni urusannya, kalau siapa yang berdoa maka dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pengaruhnya kepada takdir Allah? Enggak ada pengaruhnya. Ini disebut takayas, itu orang yang sok pintar, sok cerdas. Itu ada yang saya mengatakan begitu dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Makanya dalam pandangan orang yang sok cerdas ini, la farqa inda hadzal mutakayyis baina du'a wal imsak anhu. Jadi bagi orang-orang yang cerdas ini enggak ada bedanya antara orang yang berdoa dengan orang yang enggak berdoa, yang diam saja. Ya. Apakah dia itu menggunakan lisannya, menggunakan hatinya, itu enggak ada pengaruhnya sama sekali di dalam menghasilkan apa yang menjadi harapannya. Ya. Jadi bahkan hubungan antara orang yang berdoa dengan orang yang diam itu enggak ada bedanya. Intinya itu udah enggak perlu kita berharap bahwa doa kita itu bisa mengubah takdir. Ini ujungnya nanti ke sana. Ya. Dan sebagian dari yang lainnya yang juga mengatakan sok pintar mengatakan balid doa alamatun mujarradatun nasabahallahu subhanahu amaratan ala qada'il hajah. Bahkan sebagainya mengatakan doa itu hanya merupakan isyarat atau tanda saja, tanda semata bahwa Allah telah memberikan sesuatu kepada hambanya. Ya, jadi apa yang kita butuhkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya apa? Kita minta. Tidak hanya tanda saja, hanya alamat saja, hanya indikasi gitu. Enggak ada hubungan dengan sebab. Dianggap bukan sebab. Nah, famata wafaqa al-'abdu li du'aika ladzalika 'alamatan lahu wa amaratan 'ala anna hajatahu qadin qadat. Artinya kalau misalnya ada seorang hamba yang kemudian dia itu doanya terkabul yang bisa dilihat oleh yang bersangkutan atau orang lain, maka doanya tadi itu adalah hanya sebatas penanda saja, bukti orang jadi tahu bahwa doanya, bahwa apa itu dikabulkan, yang diharapkan, yang diinginkan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa taqama idza ra'aita ghaiman aswada baridan fi zamanis syita. Ya. Sebagaimana kalau ada awan hitam, ya, itu berarti penanda akan turun hujan di musim penghujan. Ya. Jadi itu disebut sebagai petunjuk bahwa
awan hitam itu adalah tanda bahwa akan turun hujan. Hanya tanda saja, bukan sebab. Nah, mereka mengatakan nanti bukan cuma urusannya doa, bukan cuma urusannya hubungannya dengan takdir, tapi ini hubungannya juga dengan hubungan antara ketaatan dengan pahala. Hubungan antara kekufuran dengan kemaksiatan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut hiya amaratun mahdhah li wuqu'i thawab wal iqab, la annaha asbabun lahu. Itu betul-betul murni tanda saja. Ada orang taat, ada orang dikasih pahala atau ganjaran, itu ya tanda saja, amarah tanda saja. Bukan merupakan sebab karena ketaatan orang dikasih pahala. Dia mau berpendapat begitu, enggak mau punya keinginan seperti itu. Ya. Maka bagi mereka itu enggak perlu dihubungkan antara misalnya barang yang pecah dengan kira-kira siapa yang memecahkannya. Kalau ada barang pecah, mesti ada sebab yang memecahkannya. Itu enggak usah dihubungkan. Tidak ada hubungannya. Ibaratnya seperti itu. Sama dengan terjadi yang kebakaran, enggak perlu dihubungkan ketika ada kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi kebakaran. Ada pembunuhan, enggak ada hubungannya dengan siapa yang membunuhnya. Itu hal yang terpisah. Nah, begitulah anehnya syai'un min dzalika, ya, sababan al-battah. Jadi betul-betul tidak ada kaitannya dengan satu dengan yang lainnya. Semata-mata hanya tanda saja. Kalaupun itu bisa dibaca sepertinya ada hubungan sebab akibat, itu hanyalah kaitan yang sebabnya biasa saja. Ya, biasa saja, tidak berkaitan dengan kuat. Hanya kejadian runutan yang sebabnya biasa saja. Al-iqtiranil adi, ya. Yaitu kaitan yang sebabnya biasa, ya. La taksir sababi, bukan apa namanya pengaruh sebab akibat, ya. Maka yang demikian ini jelas bertentangan, menyelisih perasaan manusia, akal manusia, syariat Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya manusia pasti akan menolak kalau ada yang begitu-begitu. Wasa'irat tawaifil uqala, bahkan kalau kita kembalikan kepada mereka yang cerdik pandai, pasti akan menertawakan kalau ada orang punya pikiran seperti itu. Tetapi anehnya ternyata memang terjadi. Ada yang punya pikiran begitu. Maka kemudian beliau sampaikan yang benar adalah annahuna kisman salisan. Ya. Maka yang benar ini ada tiga bagian, tiga jenis, tiga penjelasan. Yaitu wa huwa anna hadzal maqdur qutira bi asbabin. Bahwa yang benar adalah yang namanya takdir Allah itu pasti ada sebabnya. Wa min asbabihi ad-du'a. Adapun sebab itu salah satunya adalah doa. Di antara sebab terjadinya takdir Allah itu adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi walakin qutira bi sababihi. Tentu saja maksudnya bahwa sebab itu tidak merupakan satu-satunya, tetapi sebab itu menjadi salah satu dari datangnya takdir, terjadinya takdir Allah Subhanahu wa taala. Famata atal abdu bisabab wa qal maqdur. Maka siapa apabila seorang hamba itu melakukan sebabnya, maka Allah akan menghadirkan takdirnya. Wa mata lam ya'ti bisabab intafal maqdur. Dan siapa yang tidak mau mengambil sebabnya, melakukan sebabnya, maka takdir itu tidak terjadi. Ya. Sebagaimana dikiaskannya adalah ditakdirkannya, ya, kenyang dan hilang dahaganya karena apa? Makan dan minum. Sebagaimana ditakdirkannya orang punya anak karena berhubungan
suami istri. Sebagaimana hubungannya kalau ingin supaya panen, dia harus menanam biji yang nanti akan dipanennya. Ya. Seterusnya begitu. Sebagaimana kalau kita ingin supaya nyawanya binatang itu hilang atau supaya mati, maka kita sembelihnya. Ya. Maka wa kadzalika kutiratu khuru jannah bil a'mal. Maka demikian pula kalau ingin ditakdirkan masuk surga, sebabnya adalah dengan amal. Itu yang harus tempuh oleh manusia. Adapun ada kabar yang lainnya menyatakan masuk surganya manusia itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menghilangkan aspek asbab, yaitu apa? Kita diperintah untuk beramal. Sama halnya duhulun nar bil a'mal. Orang masuk surga juga karena perbuatannya, masuk neraka juga karena perbuatannya. Ini adalah bagian yang benar. Ya. Wa dalilu hurrimahu asail wa lam yuwaffiq lahu. Ini yang benar begini, tetapi orang-orang yang tidak dapat hidayah, kata beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang enggak akan bisa memahami. Enggak mengerti tentang bab ini. Baik. Nah, di antara sebab-sebab yang bisa kita lakukan, tadi kan disebutkan amal. Itu kan secara umum. Nah, tetapi di antara amal itu, doa itu termasuk sebab yang sangat kuat. Doa termasuk sebab yang sangat kuat untuk supaya takdir Allah itu terjadi seperti apa yang kita harapkan, maksudnya begitu. Doa min aqwal asbab, ya, merupakan sebab yang paling kuat. Nah, fa idza qutira qul mad'uwa mad'ui bihi bid'a lam yasiha ayyuqal la fa'idata fid du'a kama la yuqalu la fa'ida fil aql wasyurb. Maka apabila apa yang kita panjatkan diharapkan itu bisa terjadi, maksudnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak boleh kita itu mengatakan, tidak benar kalau kita mengatakan tidak ada manfaatnya orang itu berdoa. Sebagaimana tidak sungguh aneh kalau ada yang mengatakan enggak ada faedahnya makan dan minum untuk supaya kita bisa kenyang. Ya. Wajibil harakat wal a'mal walaysa syai'un min asbab anfa'a min ad-du'a wala ablagha fi usulil matlub. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu, dan kemudian beliau sampaikan bahwa doa itu adalah salah satu sebab yang sangat kuat untuk hadirnya takdir sebagaimana yang kita harapkan. Nah, walamma kana sahaba radhiyallahu anhum a'lamal ummah billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa afqahuhum fi dinihi kanu aqwama bi hadha sabab wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Nah, karena sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu paham tentang bab ini, maka sangat masyhur dikenal bahwa namanya sahabat Nabi itu identik dengan orang-orang yang sangat amat kuat perhatiannya pada bab doa. Ya, doa itu menjadi senjata yang luar biasa bagi para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalnya disebutkan di sini bagaimana khalifah yang kedua, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yastansiru bihi ala aduwihi. Beliau itu minta tolong untuk menghadapi musuhnya itu dengan doa. Jadi untuk menghadapi musuh, andalan utamanya Khalifah Umar adalah doa. Wa kana a'dhamu jundaihi.
Bahkan dia menganggap bahwa doa itu merupakan prajurit yang paling kuat, yang paling hebat adalah doa. Dan dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, lastum tumsaruna bikasratin. Kalian ditolong oleh Allah bukan karena banyaknya kalian. Wa innama tumsaruna minas sama. Tetapi kalian ditolong karena langit. Dari langit maksudnya adalah doa yang dipanjatkan. Maka begitu yakinnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang doa itu, sampai dia katakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Saya sama sekali tidak meragukan tentang diijabahnya doa itu. Tidak pernah saya meragukannya. Walakin hammat doa. Tetapi justru yang saya gelisahkan adalah saya berdoa apa kira-kira. Karena begitu yakinnya setiap doa yang dilantunkannya, dipanjatkannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza ulhimtum du'a fa innal ijabata ma'ahu. Maka ketika seseorang itu diilhami untuk berdoa, itu artinya ijabah akan bersamanya. Jadi kalau seseorang itu mau panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya ijabah akan bersamanya. Al ijabah ma'ahu. Dan kemudian faman ulhima du'a faqad urida bihi ijabah. Ya. Termasuk ketika seseorang hamba itu diilhami untuk berdoa, sesungguhnya dia ini dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dipanjatkannya itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan ijabahi untukmu. Surah Ghafir ayat yang ke-6. Jadi doa itu akan dibersamai dengan ijabah gitu. Artinya kalau orang itu mau berdoa itu udah dekat dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali apa perintahnya berdoa, akibatnya ijabah, ya. Makanya kita punya juga kalau tadi mengatakan enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya doa untuk tanda kutip melawan takdir. Padahal jelas sekali ud'uni astajib lakum. Sama hanya dalam ayat yang lainnya surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku akan ijabahi permintaan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Itu janji Allah sharih nasson tekstual jelas di dalam Al-Qur'an, yaitu ujibu da'watad da'i idza ta'an. Aku pasti akan ijabahi doanya orang yang berdoa. Termasuk Ghafir ayat 60 tadi. Ud'uni astajib lakum. Itu langsung Al-Qur'an, dalilnya sangat jelas, tidak butuh penafsiran, semuanya bisa memahami dengan mudah betapa orang yang berdoa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillah yagdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah justru akan murka kepadanya. Bukan cuma marah, bukan cuma tidak suka, tetapi murka, yagdab alaih. Murka kalau ada seorang hamba yang tidak mau berdoa, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sedikit mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan dalil petunjuk yang sangat jelas bahwa anna ridha'ahu
fi su'alihi wa ta'atihi. Ridhonya Allah itu bergantung kepada doa, permintaan kita dan ketaatan kita kepadanya. Wa idza radiya rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu. Maka tatkala Allah itu ridha kepada hambanya, maka segala kebaikan akan tercurah kepadanya. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi. Sebagaimana kalau sudah murka, maka dekat dengan bala musibah yang akan datang kepada kita. Nah, maka kemudian waqad dana al-aqlu wa naqlu wal fitrah wa tajaribul umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milalaha wa milani wa nihaliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talabi mardatihi wal birri wal ihsan ila khalqi min aqdamil asbabil jalibah li kulli khair. Maka baik dari dalil akal, logika, nakal dari Quran dan Sunnah, dari pengalaman umat sepanjang masa, ya, dari segala macam keyakinan, segala macam perbedaan agama, ya, maka kita bisa simpulkan bahwa sesungguhnya orang yang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat baik, ya, berbuat kebajikan, berbuat kebaikan kepada makhluknya, itu termasuk di antara sebab-sebab yang sangat penting, yang sangat besar, ya, untuk mendapatkan segala macam bentuk kebaikan. Dan sebaliknya, sebaliknya kalau enggak seperti itu, maka dia akan panen dengan segala keburukan. Ya, maka siapa yang menggapai, ya, yang berharap mendapatkan nikmat-nikmat Allah SWT dan berharap untuk terjauhkan dari hukuman Allah SWT, ya, dengan timis li ta'atihi wa taqrub ilaihi wa ihsan ila khalqi, maka hendaknya, ya, supaya bisa mentaati Allah SWT dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada makhluknya, kepada sesama manusia. Baik. Nah, sekarang apa hubungan antara kebaikan keburukan dengan amal kita? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan alurnya kepada kita. Itu apa? Husunul khairat fi dunya wal akhirah wa husulus syurur fi dunya wal akhirah fi kitabi alal a'mal. Yaitu bahwa apabila kita menghendaki kebaikan di dunia dan di akhirat, menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab sucinya, maka itu betul-betul bergantung kepada amal kita. Sebabnya adalah amal kita. Ya. Turut tuba al-jazai ala syarat. Dan nanti kemudian akan disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran bahwa ada hubungan sebab akibat yang sangat kuat. Kenapa Allah berikan kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat, dan kenapa diberikan sebaliknya. Di antara contohnya dalam surah Al-A'raf 166, Allah berfirman, atau anmanuhu anhu, yang mereka menyombongkan dirinya dari larangan Allah SWT. Maksudnya apa? Larangan Allah ditabrak, karena Allah itu dilanggarnya. Ya. Fakulna lahum, maka kami katakan kepada mereka yang dengan angkuhnya, dengan sombongnya menabrak larangan Allah SWT itu, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera yang hina. Jadi ada hubungannya antara menjadi kera hina dengan sebabnya apa? Karena atau anhu
anhu, karena mereka ini menyombongkan dirinya, tidak peduli, ditabrak saja larangan Allah SWT. Akibatnya apa? Kunu qiradatan khasir. Jadi jelaskan nih hubungannya. Termasuk dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-55. Falamma asafuna intaqamna minhum. Maka tatkala mereka membuat kami murka, maka fan intaqamna minhum. Maka kami hukum mereka. Kenapa dihukum? Karena mereka memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan adab atau balak musibah. Bagaimana dengan masalah hukum? Sama saja. Dalam Al-Maidah 83 misalnya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki memperempuan, maka potonglah kedua tangan mereka. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Sebabnya mereka mencuri, akibatnya apa? Dipotong tangannya. Itu jelas sekali hubungan sebab akibat. Tetapi sungguh aneh, ada juga yang percaya enggak ada hubungan sebab akibat. Yang dalam ayat yang panjang surah Al-Ahzab yang ke-35 sama. Sesungguhnya kaum muslimin laki-laki perempuan, kaum beriman laki-laki perempuan, orang yang taat laki-laki perempuan, orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang jujur yang benar laki perempuan, orang yang bersabar laki-laki maupun perempuan, orang yang khusyuk laki-laki maupun perempuan, orang yang bersedekah laki-laki maupun perempuan, orang yang berpuasa laki-laki maupun perempuan, orang yang menjaga kemaluannya laki-laki maupun perempuan, dan orang yang ingat kepada Allah baik laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Allah pasti siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang begitu besarnya. Kenapa diberikan, disiapkan ampunan dan ganjaran? Karena melakukan berbagai macam kebaikan, karena beramal. Ini lanjutkan nggak ada habisnya, karena hampir semuanya akan begitu. Ya, wadah kasiran cinta, banyak sekali ayat yang berkaitan dengan bab ini. Ya, kadang-kadang dikaitkanlah ya antara syarat dengan balasan atau dengan ganjaran. Kalau melakukan ini maka akan begini. Contohnya apa? Surah Anfal ayat yang ke-29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan bagi kalian furqana, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kenapa diberikan pembeda yang adanya batil? Karena bertakwa. Bahkan orang yang bertakwa itu ya, jazaknya itu kayak enggak ada habis-habisnya. Pertama diberikan furqan, yang kedua yukafir ankum sayyiatikum. Allah akan hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Dan yang ketiga yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Al-Anfal 29. Termasuk misalnya dalam surah Taubah ayat yang ke-11. Fa in tabu wa aqamu shalah wa atamu zakah fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka taubat, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, maka mereka itulah saudaramu seagama. Taubat ayat yang ke-11. Bahkan berkaitan dengan permohonan orang untuk supaya turun hujan, istisqa misalnya. Allah nyatakan dalam surah Jin ayat 16, wa allamistaqamu ala tariqah. Dan sekiranya mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum ma'an ghadaqah. Niscaya kami akan turunkan hujan bagi mereka dengan air yang cukup seperti yang dipanjatkannya. Al-Jin ayat 16. Nah, demikianlah jemaah sekalian beberapa pembahasan dalil agar kita semakin yakin bahwa
doa itu min aqwal asbab. Doa itu termasuk sebab yang sangat kuat untuk supaya apa yang menjadi harapan-harapan kita bisa terjadi, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita terus kuatkan ya, perbanyak doa kita, semoga dengannya akhirnya terjadi banyak kebaikan-kebaikan, perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik pada pribadi kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Karena apa? Punya senjata andalan sebagaimana dikabarkan yang disampaikan oleh khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan aqdamu jundai, yaitu doa itu merupakan pasukan yang paling hebat pada dirinya ya, seolah mendapatkan tentara paling hebat. Itulah gambarannya ketika bicara mengenai doa. Baik, akhirnya demikian. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo. Nggih. Apa indikasinya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, memang kalau doa itu di apabila doa yang kita panjatkan itu masyhur, dipahami oleh umumnya umat ini doa yang baik, doa yang tidak menyelisih syariat, dan kemudian jelas yang dimaksud, maksudnya doa itu definitif, jelas maksudnya apa gitu, maka definisinya dikabulkan apa? Ya, yang kita panjatkan itu betul-betul terwujud. Nah, kalau ternyata enggak terwujud, ya berarti belum dikabulkan. Ya begitu. Nah, belum dikabulkan itu, kalau kita bicara mengenai takdirnya Allah Subhanahu wa taala, itu belum tentu membawa keburukan. Enggak bisa. Itu kan hanya prediksi kita saja. Selama apa? Kita sudah berusaha. Kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, tetapi ternyata apa yang kita harapkan belum terjadi pada hari ini. Maka ketika kita mengetahui bab itu, kita langsung kembalikan kepada Allah, ini pasti ada hikmah yang besar. Kaum muslimin sudah berdoa siang malam, ribuan bahkan jutaan kaum muslim berdoa, tetapi ternyata tidak dikabulkan seperti yang kita harapkan. Kapan dikabulkannya? Bukan hari ini, bukan tahun ini misalnya. Maka kita tidak boleh bersedih, nggak boleh. Karena apa? Karena kita harus yakin tuh pasti ada hikmahnya. Apa itu? Kita tunggu saja. Kita terus beramal, berikhtiar, berbuat yang terbaik, maka kita akan memanen hikmah yang banyak setelah itu. Yang jadi masalah kalau udah nggak dikabulkan, kemudian lemes, loyo, tidak berkarya, tidak membuat amal yang baik, amal yang semakin mendatangkan kebaikan yang banyak. Ini berarti kita ini malah menunjukkan hal yang negatif. Itu jangan sampai terjadi. Kita sebagai kaum muslim itu harus yakin bahwa setiap peristiwa di mana kita sudah mengikhlaskan hati kita, tujuan kita luruskan diri, tujuan yang mulia, yang utama, tetapi Allah tidak kabulkan seperti yang kita harapkan, kita harus sangat amat yakin ini pasti akan ada hikmah yang selamanya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dikabulkan, alhamdulillah. Tidak dikabulkan, bersabar, kita yakin akan ada hikmah yang banyak. Itu ya.
Baik, setelah demikian mengingat waktunya, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.